dan tidak juga menindas atau menekan individu atau puak yang tidak mendukung kita. Jadi ini yang disebut sebagai jentera kerajaan yang bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar berfungsi secara optimal, dan kita selesaikan isu tata kelola dengan penyelarasan dan koordinasi, tapi ia harus bermula dengan pengurusan atasan. Jadi saudara, saya nak, sahabat-sahabat Dr. Mahathir marah sangat. Saya nak beritahu, saya tak kacau dia. Sudahlah. Yang kena pukul saya, Mahathir, bukan kamu. Yang masuk penjara, saya. Yang kena telanjang, saya. Sudahlah, saya dah maafkan. Yang kamu takut ni apa? Rupanya dia takut saya nak rampas harta